isteri Julaibin. Julaibin dah selamat dah, tuan-tuan syurga dah tu, kaya dah dia. Bidadari keliling dah Julaibin sebab dia mati syahid. Isteri dia yang tinggal ni sebab kemiskinan Julaibin ni, Nabi doa pada Allah, "Ya Allah, hilangkanlah kemiskinan isteri Julaibin ni." Mulai saat itu isteri Julaibin tak pernah miskin, tuan-tuan. Oh. Ini ya orang yang taat kepada Nabi. Orang yang taat kepada Rasul. Rasul pilih, ambil tu. Mana tuan-tuan kena faham? Ustaz bagi nama, ambil tu. Janganlah. Macam tak, sedap pun timur je. Mesti ada di sebalik dia tu. Baik. Ni Abdullah bin Salam ni, Nabi bagi nama. Bila Nabi bagi nama, dia pun ambil nama tadi. Sehinggalah dia mati, dia pakai nama Abdullah bin Salam. Sedangkan nama asal dia adalah Husain bin Salam. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmati Allah. Nah, jadi maknanya la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama, betul. Tetapi dalam agama Allah telah tunjukkan jalan yang benar, jalan yang salah. Ya. Baik, kita dah faham dah jalan benar, jalan salah. Jadi bila mana mereka sebut, sambung balik pada ayat surah Al-Maidah tadi, Allah kata, bila mana mereka sebut nahnu abna'ullah dan ahibba'uhu, kami anak Tuhan dan kami ini kekasih Tuhan. Bila ini pahaman liberal. Liberal ni sama rata. Dan mereka ini liberal ni kata apa? Dia kata dia lihat pada Injil. Kata liberal ni, dia kata kalau kitab Injil boleh diselewengkan, maka tidak mustahil Al-Quran juga boleh diselewengkan. Ni liberal kata, kitab Injil pernah diselewengkan, maka tidak mustahil Al-Quran juga pernah diselewengkan. Apa yang kita baca hari ini adalah kitab Al-Quran versi Osmaniyah. Ini Osmaniyah kan? Versi Osmaniyah. Ini versi Osmaniyah. Kata liberal ni, mungkin ada versi versi Saidina Ali, mestinya ada versi Saidina Omar, mestinya ada versi Abdullah bin Mas'ud, gitu. Mesti ada punya. Jangan Osmaniyah je, maknanya Al-Quran pernah diselewengkan. Ni pahaman liberal ni. Jahat tak jahat? Siapa punya kerja pahaman liberal ni? Yahudi. Yahudi ni jahat dia, tuan-tuan. Dia pecah, dia buat satu rank. Yang rank tadi dibahagikan umat Islam ni kepada empat. Dalam empat ni, siapa dia boleh kontrol, siapa dia tak boleh kontrol. Dia boleh dah. Okey, yang ni kita boleh kontrol, ini kita boleh kontrol. Rank Yahudi, saya nak tulis empat ni. Ada mic. Yang ni tak payah rakam lah. Ini rahsia ni.